Bio Farma mendapat tugas dari negara untuk bagaimana menyediakan vaksin COVID kepada seluruh rakyat Indonesia. Ada beberapa strategi yang kita ambil dengan situasi kondisi seperti ini agar tujuan negara kita dalam menyiapkan vaksin bagi rakyat kita bisa terpenuhi dengan baik, dengan cepat, aman, dan berkualitas. Strategi yang pertama adalah strategi jangka pendek. Pada saat strategi jangka pendek, itu kita melakukan import produk jadi. Kita ingat pada saat awal, di awal Januari, itu kita impor CoronaVac. CoronaVac ini vaksin Sinovac yang sudah jadi, yang memang sudah diproses produksi di Tiongkok, dan kita peruntukkan bagi tenaga medis yang memang sangat membutuhkan, dia sehari-hari melakukan perawatan medis dan beresiko dia kontak dengan pasien-pasien COVID.